Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda, jika ada setiap anak yang setelah sholat dia membaca doa Rabbi Firli Wali Walidaya selama selesai sholat satu hari satu malam terhitung cuma lima kali membacanya itu termasuk golongan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang baca aja dikata durhaka, gimana yang gak baca? Nabi ngajarin kita baca Rabbig firli wali walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani Suruh dibaca lima kali Rabbig firli wali walidayya Rabbig firli wali walidayya ya Allah ampuni dosa kedua orang tua aku ya Allah ampuni dosa kedua orang tua aku sehari semalam selesai salat 25 kali kita mendoakan kedua orang tua kita yang ada ibu tuh selalu harus ada di dalam hati kita. Seorang ayah selalu ada di dalam hati kita. Kenapa? Berkah dua orang ini kita bisa jadi seperti ini. Alhamdulillah. Kita rezeki yang kita dapetin di hadapan kita saat ini belum tentu itu karena doa kita, bukan. Bisa jadi doa orang tua kita yang di hari ini dikabulkan oleh Allah. Mungkin doa nenek-nenek kita, kakek kita, buyut kita, rezeki Allah berikan kepada kita. Berkah doa mereka yang tulus dan ikhlas untuk kita, yang masih punya orang tua sekarang, rebut tangannya. Cium tangan orang tua, minta ampun, minta ridho, atas asi yang telah diberikan kepada kita. Minta cium kaki orang tua, ayah, cium kakinya. Kenapa? Langkah kakinya, dia memberikan, mencari niat rezeki untuk menafkahi keluarga. Cium kakinya, cuci air kedua orang tua kita, kakinya. Insya Allah, itu keberkahan buat kita.